watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, said a little. Letjen TNI Soehartono, pejabat Irjen TNI yang pernah bebaskan Sandra dari perampok Somalia. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI. Terbaru Panglima TNI melakukan mutasi terhadap 38 pati TNI di 3 matra. Salah satu personel TNI yang mendapatkan promosi jabatan adalah Letjen TNI Soehartono. Dia dimutasi dari Dan Kudik Atal menjadi Irjen TNI. Dia menggantikan posisi Laksdia TNI Angkasa Dipua yang digeser menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Laut dalam rangka pensiun. Letjen TNI Soehartono lahir pada 15 April 1966 di Batang, Jawa Tengah, alumni Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988, dan dia menduduki jabatan terakhir sebagai Komandan Kodik Atal. Jenderal Bintang 3 ini pernah terlibat di dalam Satgas Merah Putih. Satgas Merah Putih ini dari perampok di Somalia. Di Satgas itu dia bertindak sebagai Dan Satgas Gultor, operasi khusus yang melibatkan perwira tinggi yang berasal dari Satuan Khusus Denjaka. Berakhir sukses, operasi ini mendapat penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Letkol menjadi Kolonel dan mengikuti pendidikan luar negeri. Alumni Seskual Angkatan 39 pada tahun 2002 dan Sesko TNI. Dia juga memiliki tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan Satya Lencana Dharmanusa. Dia juga pemegang 7 brevet, yaitu brevet Trimedia Taifib, brevet Denjaka, brevet Nepisil, brevet Kesehatan TNI Angkatan Laut, brevet Hiu Kencana, Pin Unhan, Pin Setia Waspada Pas Pampres, dan Lencana Pomal. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara.